Halo Bunsai, Assalamualaikum. Di sini aku mau ngasih saran nih Bunsai. Jadi gimana sih caranya bikin cemilan yang sehat? Jadi aku di sini ada rambutan. Ini rambutan ya Bunsai ya. Ini bisa jadi cemilan yang sehat loh Bun. Dan di sini ada toppingnya, aku ada ceres. Ini ceres warna hitam ya. Dan ini ceresnya yang warna-warni gini. Cocok buat anak Bunsai ya Bun. Dan ini ada keju, keju parut. Dan di sini ada coklat lelehnya. Aku pakai coklat pineza ya. Ini di Alfa juga ada kok Bunsai. Ini belum dilelehin. Pertama-tama kita siapkan wadah. Nanti kita akan kupas rambutannya satu persatu. Dan ini aku udah kupas ya, yang tadi belum dikupas ini. Rambutnya aku udah kupas dan sekarang kita tinggal masukkan ini ke freezer ya Bu ya. Jadi biar agak beku juga dikit, biar coklatnya tuh nempel ya Bunsa ya. Sekarang kita masukkan ke freezer. Kita masukkan ya Bunsa ya. Ini jangan terlalu lama, kita kasih 3 menit atau 5 menit ya Bunsa ya, biar agak beku juga. Kita tutup. Kita atur ruangannya biar dingin dan kita tutup. Dan sekarang kita lelehkan coklat pinezanya ya Bun saya. Aku lelehkan coklatnya. Nanti kalau udah beku rambutannya kita masukin dengan coklat ini. Ini dia, ini coklatnya aku udah lelehkan ya Bunsai. Dan kita tinggal ambil ini rambutannya, kita masukin ke coklat ini biar beku. Oke. Kita satu persatu ya, masukin. Tada! Udah jadi Bunsai, ini coklat rambutannya. Ini cocok loh Bunsai buat anak Bunsai ya, yang gak suka sama buah-buahan bisa jadi rekreasi kayak begini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bunsai ya. Dan jangan lupa lihat video yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.